Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana bilang Betusangga official. Kali ini kita berada di kandangnya Bindang Stable Sulawesi Utara. Di sini ada 3 ekor kuda dari Bindang. Kemarin pas nyampai di Sumatera Barat, Bindang ini bawa 4 ekor kuda. Tapi yang satu membela kontingen DKI Jakarta, jadi tidak ada di kandang ini. Ini kuda Sunlight Nagari, kuda derby. Yang kemarin berada di posisi ketiga di Nusantara Derby atau Kejurnas Seri 1. Dan ini di depan kita ada Amaneser Nagari. Sehabis latihan, walaupun tidak lari nanti pada seri 2, tapi tetap latihan seperti biasa. Dan ini satu lagi, Tadeser Nagari. Karena groom lagi bekerja, jadi kita tunda dulu. Nanti kita coba tanya-tanya apa rencana kedepannya, apakah udah ini akan tinggal di Sumatera Barat lebih lama untuk menanti pacuan Solun ke derby, atau kembali balik. Sepertinya tadi pagi Sunlight ini belum latihan atau gimana, kita nggak tahu karena sekarang dia sudah istirahat. Pada Kejurnas Seri 1 kemarin, udah Bindang Stable ini naik podium yang 3 ekor ini. Sunlight Nagari pada kelas Derby Indonesia pada posisi 3, Amaneser pada kelas Mula AB 2 tahun ada di posisi kedua, sementara Tadeser pada kelas CD Mula CD 2 tahun ada di posisi pertama. Di 1, 2, 3, sementara Arses Nagari ada di posisi 4 atau 5 kemarin.
seharian para grup. Setelah selesai membersihkan kuda, langsung makan. Ini joki Valentina Sangian, joki juara Indonesia Derby tahun 2022 dengan kuda Liana Nagari. Ya, bang, sudah selesai ya.